Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku bersama aku Naiko Zes. Okay, aku berada di Sawah Bendang, buat tengah belakang aku ni. Sawah Bendang dekat kawasan dekat dengan rumah aku, kampung aku. Sorry ya guys, korang sikit video-video laut ni sebab luar ni musim alun kan, musim berikut. Susah nak dapat, nak pergi ke laut kan, risiko lah. So, aku akan banyak video pasal ikan air tawak lah. Lebih kepada ikan bendang, ikan ikan wild macam ni kan. Macam mana kan, susah nak cari konten-konten laut ni. So, takpelah, macam mana pun janji ada video untuk hampa, layan-layan. Jadi target aku ialah haruan. Bendang ni kawasan, selain aku ni kawasan Bendang Raja. Bendang Raja kalau orang mereka tak putak je tau. Kita tengok keliling ni. Tak putak je. Masih banyak lagi. Tapi ada dengar bunyi traktor kan. Maknanya ada bendang di kawasan lain yang tengah duk putak. Ni mungkin 2-3 hari lagi mungkin mereka putak kawasan ni. Alright, jangan berlengah masa, jom kita casting lah. Woohoo! Hahaha. Hahaha. Oh, itu balik. Halui. Boleh lah, halui. Mana haruan mega dah. Saya 5-6 kilo tak tak. Ui, banyak benang kot ni. Ular kayu. Ikan lepas dia. Ular kayu. Oh. Oh, boleh try. Jauh depan ni ah. Ya. Ha? Oh, nampak ah. Bendang kau lah. Bendang kau tepi ayah. Ayah bendang belah sini masuk ke laut, masuk di bendang belah ni. Oh, kelia kau. Aduh ni nyuluh dah patut macam kurang halus-halus dia. Patutlah. Itu dong ngeng. Nangkap ah. Pot berjalan, berjalan. Kan apa menangkap banyak ah. Ada anak ruang, ada anak hari. Cantik. Besar siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar guys. Besar guys. Guys, alhamdulillah. Hari ni aku dapat saiz yang agak kasar dekat bendang ni. Wow, menarik guys. Lama aku tak boleh saiz kasar. Mantap guys. Haruan yang agak kasar, saiz idaman. Taklah sampai saiz kasar dalam 400 gram ada ni, 400-500 gram ada. Tak sampai tak sampai 1 kilo. Walaupun saya sendiri dah cukup karat dah bagi aku.
bukan senang dapat saya ni kat dalam apa? Kat dalam bendang tau. Alhamdulillah tak kumpau dapat saya kasar. Yes. Cantik. Tengah puya ada sembang bohong. Sembang bohong puya, sembang bohong. Puya wake up puya, tunjuk wake. Penonton nak tengok. Mai dekat eh. Studio. Biar abah mengubah. Dengan orang mengubah. Oh meh. Ini kami komplot. Komplot mengubang-ubang okey, mengubang. Ala tengok ada puya, sepuh orang kerja bendang. Eh, hanya orang seorang ni. Tu. Belakang. Tidur terus atas bendang. Tiduklah bendang. Tiduklah bendang terus. Tu dia bang. Curut-curut banyak yang ambil. Tapi tu lah banyak yang kami buang kan. Pasal kecil sangat nak buat tampuh. Goreng boleh lah. Tapi lepas biar kami ambil yang kata kasar kan. Yang puya tadi dia ambil sebab kecederaan teruk. Kalau lepas tu mati lah. So dia tapau lah. Okay, aku hasil ni boleh gagah. Ni tengok ni. Tayang kat puya sikit. Nampak ada seko besar, seko lagi sederhana, curuk lagi aku curuk lah. Ada dua ekor. Okey, aku, jadi aku ada agak manis-manis saat ini. Semua pakai apa? Mikro Tota. Ah, aku pakai Fitota, Futota. Ha, pakai mikro. Kami hari ni semua geng curuk S-Craft. Semua curuk S-Craft ni. Sudah S-Craft lah. Ni model lama aku punya ni. Ni Mikro Kairu. Curuk S-Craft Mikro Kairu yang aku pakai lah. Yang aku pakai dalam video sekarang ni. Yang ni Futota Kairu. Dia pada Curuk S-Craft. Kalau siapa yang berminat, boleh dapatkan dekat Curuk S-Craft punya page. Ataupun aku akan bubuh di bawah ni. Description kat bawah ni aku akan bubuh link Facebook dia punya page Curuk S-Craft. Okey, Curuk S-Craft ni Futota dengan Mikuro ni dua-dua sesuai untuk kawasan yang macam bendang ataupun lopok-lopok kecil. Dia sesuai sebab dia ukuran dia kecil, jadi sesuai untuk main kawasan macam tu. Kalau aku main kawasan yang luas sikit ataupun kawasan macam tasik pun aku tak akan pakai. Aku pakai jenis yang katak lebih besar sikit lah, supaya aku boleh casting yang lebih jauh. Sebab dia Mikuro dengan Futota ni sangat ringan lah. Dia berat lebih kurang 4 gram tak silap aku. Berat dia panjang lebih kurang 3.5 lebih kurang itu lah, 3 cm lah. So kalau siapa nak boleh dapatkan. Okey, aku pun dah nak caw. Awal kot, baru 6.15 tapi rasa macam maghrib dah. Rasa macam senja lah. Sebab apa? Mungkin hujan sepanjang hari, lepas tu dia jadi mendung ni. Tapi alhamdulillah pagi ni petang ni tak hujan. So jom jumpa lagi di video akan datang bersama aku Nek Kuzes dengan rakan-rakan aku daripada semua ni geng-geng kolon orang, orang caster tu. Okay. Ni anggota baru ni paling skemo. Alright, jom ciao. Assalamualaikum. See ya. Ui, dasar tu depan orang. Aduh, ampun, duduk tentu je bah. Oh, dapat. Yes. Ui. Rezeki lagi. Tak nak balik jumpa spot, berhenti dulu. Alhamdulillah. Yeah. Snare spot lah. Yes. Padahal aku dah penutup lah tadi. On the way balik aku jumpa spot, aku try pula sorang-sorang aku. Aduh. Alhamdulillah. Dapat terus. First cash dapat terus. Video dengan gemuk siap weh. Makan tampuk tau. Video perut dia ada tampuk weh. Perut dia ada tampuk weh.
Gemuk gila perut dia. Gas tinggal perut dia. Ada apa ni? Dalam perut dia dah santif ni. Aku rasa macam benda tu hidup lagi eh. Oh, bedoi kekas tu. Gemuk gila weh kuah ni. Bukan telur weh, tapi ada something kekas ni. Gila. Telan tu. Foto tau. Cantik. Nak tahu apa dia makan, kita tak tahu. Balik nak bedah. Yeah. Tak, ni boleh lah. Boleh pula aku tergoda dengan pot baru. Ronda-ronda jumpa pot baru. Boleh dua ekor. Dua ekor lah. Dua ekor lah. Apa-apa je balik. Boleh. Dah menutup dah. Ciao.